kemarin di WA oleh Pak Tua ya, Pak Syed Bangsa, untuk menghadiri acara Jampangah di Audi. Saya kira ini apa, serius apa tidak serius? Dari namanya tidak serius. Ya, serius, Jampangah ini. Jadi rupanya serius. Tadi kita tanya lagi Pak Usman di rumah. Telepon, Pak di mana ini? Oh, ada di rumah. Lupa sebentar. Ya serius rupanya. Baik dulu Pak. Ini nanti ada acara Jampangah yang mungkin milad Jampangah yang pernah. Jadi auditorium ya sini. Insyaallah tak hidup hari ngabuan lebih 30,000 kuah yang kuah si kamparan juga itu yang saya sampaikan. Dan saya tidak menyangka rupanya acara-acara kuah ini satu yang kecil tapi cukup luar biasa. Pertama seperti kita ketahui acara ini ada program ya Jumat pagi mungkin makan bersama gratis untuk para mahasiswa yang ini disumbangkan oleh orang-orang yang ikhlas. Dan saya kira kegiatan ini tidak akan mungkin muncul dari orang-orang yang tamak, pasti ini muncul dari orang-orang yang ikhlas bekerja. Ya, mereka ikhlas bekerja, mengumpulkan dana dari siapapun, tidak ada terima kasih ini untuk membantu sesama. Jadi saya kira satu hal yang mudah-mudahan ya, kita berharap dapat pahala yang besar yang masuk nanti. Karena satu bungkus nasi disedekahkan satu pagi itu besoknya langsung dapat balasan. Hari itu juga dapat balasan 10. Nah, jadi ini luar biasa. Kemudian yang juga kita patut apresiasi, ini ada kegiatan milad yang diisi dengan santunan anak yatim. Wah, ini dari mungkin tinggal kampung ya, oh ya kalau nggak selamat. Ini saya kira juga satu pekerjaan yang luar biasa. Setelah disantuni dan untuk makanan, disantuni uang lagi, amplop lagi, tempel ya. Ini saya kira sesuatu yang patut kita apresiasi dan patut ditunggu oleh semua pihak. Pekerjaan pertemuan melalui WA saja, kalau diisi orang yang ikhlas bekerja, itu bisa berbuat seperti ini. Apalagi kalau yang di dalam itu terhimpun orang kaya, adanya. Tapi orang kaya pun belum tentu bisa berbuat kalau keikhlasan tidak ada. Jadi saya kira ini patut kita apresiasi dan mudah-mudahan ke depan grup Jampangah ini bisa terus dipertahankan. Kalau bisa sepanjang hayatnya, artinya kalau saya paham Bupasio nanti ada yang menggantikannya. Jadi jangan hanya terhenti di generasi ini. Siapa nanti Bupasio itu ada yang kita masukkan terus-menerus. Perlu diwariskan hal-hal yang baik seperti ini. Nah, kita untuk pengembangan grup Jampangah ini, saya kira perlu diajak, diberitahukan kepada pimpinan baik pada tingkat dulu maupun pada tingkat fakultas ya, karena tidak semua orang paham nih ya, tidak semua orang tahu. Jadi saya kira patut jadi diajak dan kita mengimbau kalau mereka sudah tahu yang dipandut Jampangah ini, kalau bisa mau menyumbang semampunya ya, tidak ada paksaan, tidak ada karena masalah sih kalau ada tolong diberikan supaya grup ini pun ya eksis misalnya kan. Kemudian eksistensi Jampangah ke depan, saya kira ini grup Jampangah ini adalah grup yang maju, jaya dan islami. Nah, itu yang kita berharap, karena dasar itulah kita bergerak. Kalau bukan dasar agama maka tidak ada pahala di kita. Dasarnya sosial saja, bukan ada dasar agama, maka itu tidak ada nilai lemparan Allah. Karena yang beri nilai itu kan manusia. Yang beri nilai itu Allah SWT. Apalagi orang kayak begini, tidak ada nilai pada rekmanek tau. Tidak akan dikasih nilai masuk dalam penilaian SKP, tidak ada. Tidak ada. Tapi itu yang berikan nilai Allah SWT. Makanya dasar agama itu harus jadi basic bergerak kita untuk pembangunan ke depan. Mudah-mudahan grup Jampangah maju, jaya dan islah.
Terima kasih. Assalamualaikum.